Hai guys, kembali lagi bersama saya Aryo di sini dan kembali lagi di Creative Media YouTube channel. Masih bersama dengan segmen apa? Haram. Harian anak musik. Mantap. Oke, kita ngelanjutin dari perbincangan kita kemarin. Oh iya, kemarin udah satu hari yang lalu. Hari yang lalu. Belum mandi kan? Belum. Aku juga belum mandi. Kita bincang-bincang sampai larut malam. Boleh, sampai sekarang ya. Enggak. Oke. Enaknya kita ngapain nih hari ini? Bikin sesuatu? Sesuatu. Tapi kayaknya aku punya challenge sebenarnya. Ada challenge apa ini? Aku kayak kepikiran gitu loh. Aku tuh pengen tahu seberapa musisikah kamu sebagai komposer lagu. Boleh, Mas. Enaknya gimana ya? Gini deh, gimana kalau Karos membuat lagu? Buat lagu dengan properti-properti yang aku siapin. Oh, boleh. Jadi ketika aku kasih properti ini, kamu bikin langsung lagu. Tapi lagunya dijadiin satu aja. Jadiin satu. Kalau nggak satu lagu tentang apa? Oh, gitu. Iya. Jadi, ya pokoknya gimana nih caranya Karos gabungin, menyambung-nyambungin bagian-bagian dari lagu-lagu itu? Bagaimana? Boleh, Mas, boleh. Mau dilatih dulu apa enggak? Mau cari chord dulu apa gimana? Apa udah punya pikiran chord? Langsung aja. Wah, gila ini musisi ini. Awas kalau jelek ya. Oke. Aku kasih ya. Ini bisa dilihat loh properti kita mantap kali ini. Mantap. Oke. Kita mulai challenge kita hari ini. Oke, siap? Barang pertama adalah pulpen. Kisah-kisah kita memakai pulpen ini di buku harianku. Oh, wahai kau cantik, tak pernah kenal lelah, begitu membara bagai korek api. Jadikan kau tempatku naruh hati di asbak ini. Kau tak jauh-jauh. Thank you.
rasa-rasa karena charger itu. Akankah ku selalu bersedia ku usap air matamu saat kau sedih dengan tisu. Di pergelangan tanganmu ku pakaikan gelang karet sebagai pertanda cinta. Lalu ku putarkan lagu dengan headset di situ. Kau dengar nyanyianku itu. Gunting itu tetap menjadi saksi bisu saat kau potong rambutku. Ah, romantis. Lanjut. Tarder sampai. Cinta di asbak kan sampai menggunting rambutmu. Ini barber shop ya. Mantep banget ya. Kalian tahu enggak ini semuanya pada basah nih kru-nya di sana. Cowok semua loh udah. Cowok semua. Aduh. Kasih desainnya lagi biar mereka basah. Kalian. Oke deh, wow. Mind blowing juga. Keren. Kamu bisa apa namanya menginterpretasikan semua barang-barang di sini. Ini padahal ngasal lo ngambilnya lo. Ada barang ini ambil jadiin lagu deh. Kamu jadi lagu lo. Keren. Spontan. Dari headset ada cutter. Cutter tuh nggak semua orang banyak tahu cutter lo. Silet. Kamu pakai katanya cutter. Cutter tuh bahasa sini doang apa enggak ya? Kayaknya bahasa. Enggak deh. Silet. Cutter kayaknya cuma di sini ya kayaknya. Oke deh, sorry. Gamenya asik ya? Asik, lumayan asik. Pusing nggak? Nggak pusing, lumayan bisa mempercepat kerja otak. Asik. Gitu ya guys ya, kalau misalnya kalian pada pingin tahu tentang Karos, bisa lihat di IG-nya Karos. Dan kalau kalian pingin dengerin, kalian bakal dengerin tuh yang tadi lagu di awal tadi. Itu adalah Tak Tersampaikan, tersampaikan ya. Tersampaikan bisa didengerin di Spotify ataupun media-media platform yang lain. Oke, banyak ya. Oke, sekian dulu dari kita Kreatif Media YouTube channel. Terima kasih untuk Karos. Sama-sama. Jangan lupa buat like, subscribe dan share ke semuanya teman-teman kalian agar mereka tahu bahwa Karos ada di sini. Oke, sekian dulu Karos. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.